sementara itu, Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak dalam laman Twitter mengucapkan selamat berjaya kepada calon-calon majlis tertinggi dan UMNO bahagian yang bertanding hari ini. Datuk Seri Najib Tun Razak turut meminta anggota perwakilan memilih calon yang terbaik demi survival UMNO. Perdana Menteri menyifatkan perwakilan terbaik menjamin keutuhan parti. Beliau turut mengatakan pemilihan kali ini bersejarah berikutan menggunakan sistem pemilihan yang lebih terbuka dan demokratik. Mesyuarat perwakilan dan pemilihan anggota majlis tertinggi serta wakil bahagian UMNO bermula serentak di 191 bahagian 8 pagi ini. Kira-kira 146,000 anggota akar umbi diberi hak untuk menentukan pimpinan peringkat bahagian dan saf tertinggi kepimpinan parti berbanding 2,500 perwakilan sebelum ini. Najib dan timbalannya Tan Sri Muhyiddin Yassin masing-masing mengekalkan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO apabila diumum menang tanpa bertanding 21 September lepas.